Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sekarang itu udah sore, Ma itu di dapur mau masak-masak dan anak nasi. Dan sekarang Ma itu mau goreng ini, chicken nugget. Nah, untuk nanti berbuka puasa, tapi berbuka puasanya berdua dengan Ana Amalia karena suaminya tidak ada, sedang pergi ke Purwakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ngabuburit, masak apa buburit? Oke, ini kita goreng dulu. Saya mau ngangetin ikan yang kemarin. Karena kalau nggak ada orang mah jadi males masak ya. Nah, dan ini saya mau ngangetin ini yang semalam, yang kemarin yang saya bikin karena nggak habis sayang. Tapi karena digoreng dulu jadinya nggak asem, nggak basi ya. Sekarang kita angetin dulu. Nah, ini sedang mendidih. Jadi hari ini kita cuma ngangetin ikan goreng nugget sama ngangetin bala-bala. Nah, ini dia ikannya udah selesai. Barusan ada Neng Hilsa kesini, jadi katanya mau. Jadi alhamdulillah nggak akan mubazir karena ini kita bisa dimakan saat berbuka nanti. Kemudian tuh kalau emak tuh orang itu katanya jangan buang-buang makanan selagi masih bisa dimakan, angetin cina nanti jadi ini seru diangetin. Ini bala-bala sama nugget. Kata emak katanya jangan masak apa-apa lagi sebelum ini habis karena kita cuma berdua nanti malah mubazir. Oke deh, saya nurut mak. Kalau sana sore kita lihat tanaman dulu ya. Buncis udah berbuah. Jadi kalau dari emas saya belajar satu hal. Tapi kayaknya orang tua dulu lebih ke kayak makanan, kalau nggak habis jangan suka langsung dibuang, selagi bisa dimakan dan selagi nggak beracun gitu ya. Harus dimakan, cenah. Nah, ini buncis udah berbuah. Nanti kalau banyak kita panen buncis. Aduh, di rumah nggak ada suami, sepi. Tapi alhamdulillah besoknya udah pulang. Ini bayam. Barusan anak-anak habis dari Banjar kesini dulu dan pada pulang deh. Tuh, ini di depannya nanti mau lebaran kita cat lah. Tapi sebenarnya ini teh mau saya ganti. Mau yang agak tinggi. Sejuk. Hari ini seharian hujan. Kamu ngambil ikan ya? Ya. Gak boleh ngambil ikan kalau gak bilang. Nanti gak akan aku kasih lagi. Aduh, sok kalah ukuan. Ukuan lah. Ya, ulah sok nyana kayak saya dibere pamalinya. Kita ke rumah udah mau maghrib. Nah, aduh, ini suami saya sedang happy-happy sendiri ini. Di hotel. Udah, nanti buka di mana? Di bawah, banyak. Oh, berarti tidurnya di hotel, nanti bukanya bareng orang lain di bawah? Ya, mantap. Iya, tadi gimana kegiatannya? Rapat. Seru. Halo. Itu Bapak di kamar sama Aedi juga? Oh. Waduh. Dia ngantuk. Iya. Aedi. Nah. Pak, oh. Bapak. Tadi sahur sama apa? Sama Bogo. Ini Bogo. Goreng manuk. Di situ hujan enggak? Ente di dia mah. Nih aku mah lagi mau endorse, lagi
kemana, nggak ada suami mah hese endorse ge. Loh, sendirian lah. Iya deh. Sendirian. Hari siapa nih ya kenalin? Arui, ada Kak Banjar. Iya. Tadi subuh Kak Banjar na mobil Mang Solah, namut carry. Kenaon? Belanja, tapi udah pulang lagi deh Ipan ma ayah kerobo tuh di situ. Iya, tapi udah pulang lagi dah. Tapi di situ ada masjidnya. Masjid. Ada musola sekecil-kecil. Oh, oke deh. Ya udah tuh, nah, aku mau masak dulu, nanti telepon lagi. Ah. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Waduh, santai nak, bapak awas. Awas ya bapaknya. Dadah. Hah? Dadah. Ada. Dadah. Lantan. Mari makan, Mak. Ayo makan ah, berdua aja. Berdua, aduh kesepian. Oi, Ana Amalia. Enggak lah, ada teman. Biasanya rame-rame. Iya ya, biasanya sama bapak mah rame ya. Besoknya udah pulang. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Malam kemarin sih rame karena ada anaknya di sini. Ada De Ipan. Ada Ipan. Ada Hilsa. Bapak juga masih ada sahur. Tapi besok juga udah pulang alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, kita nggak masak ya? Nggak. Soalnya ini sayang cuma ya. Ini ada dongdo. Kalau di Ma itu dongdo. Campur aduk. Terus hari ini kita nggak ada, aduh saya sariawan. Kita nggak ada es buah karena hujan dan juga si tetehnya lagi ke rumah sakit. Iya. Hujan nggak enak, bosan lagi. Sama sama putat. Putat. Enak ya, Mak? Ma, biar kita makannya nikmat, kita tutup ya.
Oke deh, kami mau lanjut makan dulu. Selamat berbuka. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye. Makan.